berdurasi 4 menit 20 detik ini sempat viral di media sosial dan menjadi pembicaraan di kalangan netizen. Dalam video, Gubernur Bali Koster bersama dua orang meniup lilin yang sama dengan melepas masker. Seusai peniup lilin, Gubernur Bali langsung memotong tumpeng dan menyuapkan makanan ke salah seorang peserta acara. Masih menggunakan sendok yang sama, Koster menyuapkan makanan ke peserta acara lainnya. Saat ini, Gubernur Bali selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Bali belum mau memberikan keterangan.